Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang semuanya pemirsa. Apa kabar? Senang sekali rasanya saya Erina bisa hadir kembali di Get Talk. Ya. Hari ini saya senang sekali dengan suasana yang keren banget kan, dengan pemandangan yang luar biasa. Saya berada di Kabupaten Lombok Utara. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Pariwisata KLU Menyapa Dunia. Wow, keren pastinya. Ya. Kalau begitu saya akan menyapa dulu narasumber saya di siang hari ini. Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak Ketua Asosiasi. Iya, iya. Pemirsa, siang hari ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, yaitu Pak Haji Muhammad. Beliau sudah hadir di sini tentunya untuk berbincang dengan kita terkait dengan bagaimana sebenarnya peluang pariwisata Lombok Utara untuk menyapa dunia. Oke, dan yang kedua ada Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan yaitu Aco Zani Baso yang juga sudah hadir di sini. Terima kasih sudah hadir. Dan tentunya saya akan ke Bapak Kepala Dinas dulu, Pak Haji Muhammad. Ya, terkait dengan pariwisata di NTB. Kita tahu sendiri pemirsa bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu destinasi dunia yang begitu banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Dan Kabupaten Lombok Utara adalah salah satu kabupaten yang benar-benar luar biasa dengan pariwisatanya yang kelas dunia. Ya, kalau begitu saya akan dulu ke narasumber saya, Kepala Dinas Pariwisata. Pak, sejauh ini bagaimana perkembangan sektor pariwisata di Lombok Utara? Untuk masuk ini masih awal tahun ya Pak ya? Ya. Oke. Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Get TV. Bahwa kalau peluang, kita berbicara peluang pariwisata di Kabupaten Lombok Utara, memang Lombok Utara ini tahun 2016 sudah di-launching oleh Bapak Bupati sebagai destinasi dunia. Kelas dunia. Dan kalau kita berbicara peluang, jelas ya, bahwa keberadaan wisatawan asing maupun wisatawan lokal yang berkunjung ke Lombok Utara ini adalah potensinya sangat luar biasa. Yeah. Oleh sebab itu pemerintah daerah tidak ragu-ragu ya, Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa lokomotif pembangunan Kabupaten Lombok Utara ini dari dua hal yaitu pertanian dan pariwisata. Iya, yeah, berarti dua ini yang mendukung ya. Oke, okay, dilanjut Pak. Kalau berbicara tentang peluang, ya peluang itu sangat luar biasa ya. Mm-hmm. Karena apa? Karena PAD kita ya, yang tahun 2017 ini adalah itu 157 miliar, itu 70%-nya itu adalah dari pariwisata. Oh, ya. Dari pariwisata, 70%? Wah. Dan 60%-nya itu ada dari Tiga Gili. Tiga Gili, ini wah ini. Kita. Ini ada perwakilannya, ya. Tentunya nanti kita akan kupas ya Pak ya. Oke, dilanjut dulu Pak Kadis. Terkait dengan ini sektor pariwisata, jadi kan bukan Gili saja di Kabupaten Lombok Utara ya, banyak sekali destinasi wisata yang betul-betul ini menjadi peluang yang sangat bagus sebagai modal utama untuk membangun Lombok Utara. Seperti apa saja Pak? Ya, ini alhamdulillah ya, bentuk anugerah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan keindahan alam bagi masyarakat Lombok Utara. Betul ya. Sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang destinasi di Lombok Utara, bukan hanya Tiga Gili. Memang Tiga Gili ini adalah bagian. Merupakan bagian dan memang itu yang pertama sekali. Dan merupakan, itu adalah kawasan strategisnya provinsi juga. Uh-huh. Ikon KLU dan ikonnya NTB pada umumnya. Dan kita di samping Tiga Gili ini juga kita akan mengembangkan destinasi di daratan, itu beberapa air terjun kita. Air terjun. Itu yang kita kenal selama ini kan, itu air terjun yaitu Senaru ya. Ya, ini Senaru sudah... itu yang kita kenal kan hanya satu ya, padahal sampingnya ada juga Tuiteja. Oh iya. Tuiteja itu bahkan ya bagian daripada yang menangkan Indonesia di dunia itu jadi juara satu itu adalah materinya adalah Tuiteja salah satunya. Di samping Tuiteja juga Segara Anak yaitu Gunung Rinjani yang ada di Gunung Rinjani ya. Di situ kita punya istilahnya ada Kertaganga, ya ada juga Kakong, ada Tiu Pupus, banyak sekali banyak yang kita sekali, termasuklah ekowisata Kerujuk juga ya. Ekowisatanya juga ya Pak ya. Termasuk yang itu kita kembangkan di daratan. Yang niatan kita ke depan bagaimana kita istilahnya menarik wisatawan yang cukup banyak di Tiga Gili ini ke daratan. Sehingga multiplier efeknya itu bukan hanya di Tiga Gili, bukan hanya untuk masyarakat Tiga Gili, tapi kita harapkan juga untuk masyarakat yang ada di Lombok Utara, yang ada di daratan. Tentu ini kita akan koordinasi. Berkoordinasi, kerjasama dengan asosiasi, ada Pak
bakso juga, iya, tentu sangat punya komitmen para pengusaha kita yang ada di Tiga Gili ini. Iya, sebelum saya ke Pak Bakso, ini dulu, nah tadi kan sudah berbicara terkait dengan potensi wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Dan tadi sudah dikatakan adalah 70% ya Pak ya, iya, untuk iya, itu begitu besar untuk sumbangan. Mm-hmm. Iya. Terus yang 30% itu dari sumber dari mana? Ya 30% bilang ke Tiu Teja, paling tidak jalannya harus besar. Betul, iya. Ya, terus kedua, di Kerujuk itu potensinya bagus sekali di sana. Yeah. Banyak alamnya bagus, kita buat atraksi macam-macam bisa. Cuman satu, jalannya kurang besar. Oh, yeah. Kita berpikir pariwisata itu kita bukan pakai motor ke sana, Pak. Yeah. Pak. Kita berpikir bagaimana caranya kita jangan terlalu bermuluk-muluk berpikir orang bule saja. Yeah. Wisatawan lokal kita itu luar biasa. Iya, yeah, menjadi potensial itu juga ya, Pak. Potensi juga, ya. Nah, mereka itu datangnya bukan pakai motor. Iya. Mereka pakai bus. Pakai bus. Minimal mini bus. Minimal mini bus. Ya. Berarti kalau seperti itu berarti sarana untuk jalannya sarana harus diperbaiki. Iya. Contoh lebih contoh bagus sekali saya lihat itu di Kerta. Itu contoh bagus itu jalannya udah besar, tempat parkirnya bagus, tinggal penataannya aja sedikit. Mungkin kamar mandi harus bersih. Iya, itu adalah salah satu sarana yang paling penting juga untuk ya, ini 2016 2017 alhamdulillah kali itu di tujuan pariwisata agak meningkat ya, iya, dibanding yang tahun-tahun sebelumnya. Okay. Kalau menurut saya, karena saya lihat udah mulai perkembangan jalan terutama yang dibuat. Gitu. Mm-hmm. Nah, untuk Tiga Gili perlu juga ada infrastruktur yang bagus juga. Iya, iya. Iya. Memang saat ini infrastrukturnya mungkin memang masih perlu dikembangkan, ditambah betul, lagi betul, ya Pak ya. Ya penataannya harus lebih baik lagi. Betul, terus betul juga penataan desa Gilinya, betul, ya betul, sepertinya ya. Dari asosiasi ini seperti apa sebenarnya keinginannya untuk menjembatani, menyambung ya para pengusaha-pengusaha Gili ya, sehingga mungkin apa yang menjadi keinginannya bisa tersampaikan kepada Kepala Dinas gini, Pariwisata. Kalau kita dari pengusaha di sana, kita enak kok, gampang diatur kalau yang di Gili. Gampang, maunya gimana, pemerintah maunya set plan, cuman set plannya kayak gimana gitu. Iya, oke. Okay. Misalnya contoh, kita dari tahun 2000 sekian itu kita buat jalan, drainase nggak dibuat. Ya itu kan kendalanya kita di sana itu jadinya air hujan itu akan berada di tengah jalan. Nah, mungkin ke depan ini mungkin kebetulan ada Pak Kadis mungkin ada masukan untuk Pemda juga mungkin pas kita mau bikin jalan bikin drainase lah. Iya. Supaya air karena terumbu karang kebetulan juga saya suka kelautan juga. Jadinya karang itu ditimbun sama debu karena di Gili Trawangan kalau musim debu itu luar biasa di sana. Iya. Jadi sama dengan kulit kita. Kalau kita taruh Tensoplast di sini, kena air terus bengkak dia. Nah, persis sama dah. Iya, berarti terumbu karangnya juga tertutupi oleh debu-debu ya, Pak Iya. Ya, tentunya ini perlu solusi cerdas ya, Pak ya, sehingga terumbu-terumbu itu bisa dinikmati oleh para wisatawan sehingga kebetulan juga begini, Mbak. Pariwisata di Tiga Gili itu kan dominannya bahari. Iya, benar. Ya, jadinya makanya itu saya setuju dengan Pak Kadis tadi itu jangan Gili-Gili saja gitu. Bagaimana nanti sekarang itu sementara di KLU tamu itu tinggal 3 hari. Iya, minimal 3 hari. Minimal 3 hari. Kita maunya 1 minggu. Satu bagaimana minggu, caranya dari Gili itu? Iya. Di darat juga kita jual. Iya, berarti gitu. Misalnya begini, seperti tadi dari Pak Kadis mengatakan dari Gili kita bawa ke darat. Jadi kan untuk APBD itu potensinya lebih besar lagi gitu ya. Karena kita bersyukur sekali KLU ini mempunyai segala macam dikasih sama Tuhan. Iya, betul. Gunung kita cari ada. Ada. Air terjun ada. Ada. Laut ada. Budayanya juga. Budayanya bisa dibuat. Nah, lengkap sekali kan? Banyak sekali. Makanya kita bersyukur sekali daripada daerah-daerah lain. Karena daerah kita kecil, tapi semuanya ada. Gitu. Iya, dan juga Kabupaten Lombok Utara ini adalah kabupaten yang baru lahir. Ya, baru, masih tapi muda, ya. Tidak disangka ya, ternyata banyak sekali sesuatu yang baru muncul mulai dari pariwisatanya terus dan juga Kabupaten Lombok Utara ini termasuk kabupaten yang aman dan tertib ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, iya. Itu adalah salah satu daya dukung untuk pengembangan pariwisata. Oke, saya akan ke Pak Ketua Asosiasi terkait dengan pengelolaan sampah Pak yang masih menjadi masalah di Gili ini. Seperti apa sih ada koordinasi dengan Dinas Pariwisata? Isunya ini sebenarnya sampah ini dari tahun 90, Mbak. 90. Ya, isunya. Ya, karena dulu kita masih orang sedikit di sana. Masih orang sampah sedikit. Itu udah kelihatan. Gitu. Nah, sekarang udah mulai maju ya namanya di mana ada gula, pas di sana ada semut. Iya. Ya kan? Jadinya makin banyak peluang-peluang apa sampahnya makin banyak. Iya. Cuma saya usulkan ke Pemda mungkin kita mungkin buat perda atau apa bentuknya di sana. Kita adopsi Singapura sedikit aja. Bagaimana caranya wisatawan itu dia mau berpikir ke Terawangan itu?
oh saya buang sampah saya di mana gitu. Oh iya. Uh-huh. Hmm. Yang sulit kita atur itu sebenarnya orang kita. Iya. Orang kita apalagi orang yang di dalam sendiri. Betul. Iya, uh-huh. Itu kalau orang pendatang gampang. Uh-huh. Gampang. Udah mereka sudah diedukasi di negaranya. Okay, uh-huh. Yang paling sulit itu warga lokal ya. Iya. Iya. Oke, okay. Pemirsa jangan kemana-mana karena ternyata semakin seru obrolan kita ya. Ya, nanti akan kita lanjut setelah jeda berikut ini. Dan saya akan lanjut lagi pemirsa terkait dengan masalah yang sepertinya tidak pernah habis-habisnya, yaitu masalah sampah. Iya. Di depan saya ada dua narasumber tentunya memberikan solusi seperti apa sebenarnya penanganan yang sebenarnya harus efektif. Oke, Pak Ketua. Sebenarnya sampah itu sudah banyak yang sudah kita buat. Aha, aha. Ya. Kemarin kebetulan ada sedikit masalah di intern kami, ya. Di intern kami di Gili dan di internnya Pemda. Ya, apakah artinya seperti ini? Permasalahan sampah ini memang dilibatkan asosiasi untuk menangani karena itu? Karena kebetulan asosiasi yang membuat para pengusaha itu yang mengasih dana untuk pengelolaan sampah. Uh-huh. Alhamdulillah, uh-huh. Ya, karena ada masalah kemarin kita bersinergi sama pemerintah sekarang. Okay. Kebetulan tahun 2018 ini akan dibangun tempat sampah gitu. Iya. Ya, pengelolaan sampah yang benar. Pengelolaan sampahnya, ya. Iya. Oke, saya ke Kepala Dinas. Seperti apa sebenarnya perencanaan untuk tata kelola sampah di tiga Gili, khususnya di Gili Trawangan dulu ya? Karena memang di sana tamunya paling banyak dengan sendirinya. Debit sampahnya juga akan semakin banyak. Iya, terima kasih ya. Itulah menunjukkan memang satu sisi ya, bahwa pariwisata itu punya multiplier efek bagi sektor yang lain. Benar sekali. Sehingga pariwisata, dinas pariwisata di sini tidak berdiri sendiri. Uh-huh. Dia sangat berkaitan dengan perhubungan, berkaitan dinas dengan pekerjaan LH, umum. Ya, berkaitan dengan PU. Yeah. Nah, kalau kita berbicara tentang sampah ini, memang ini salah satu juga penyakitnya pariwisata. Penyakitnya ya. Pariwisata dan ya, mohon maaf, ya? Baru-baru ini juga ya, mungkin juga asosiasi juga sudah tahu. Kadang-kadang media ini juga berlebihan, memblow up ya. Uh-huh. Kadang-kadang dia seolah-olah duduk di atas sampah. Sebenarnya tidak seperti itu. Memang ini sudah dipikirkan oleh pemerintah. Uh-huh. Betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Andi Baso ya. Yeah. Bahwa ini memang punya tupoksinya LH ya. Yeah. Tapi ada keterkaitannya. Ya, alhamdulillah tadi sudah disebutkan untuk 2017 memang sudah dianggarkan dan realisasinya sudah 2018. 2018 ya, Pak, pembebasan ya? Lahan sudah, uh-huh, untuk Gili Trawangan. Dan tahun ini adalah itu yang dilakukan adalah penembokan. Okay. Tembok itu, tembok iya, permanen. Berarti untuk ini tempat sampah itu, Pak. Ya. Dan nanti di situ ada mesin pengolahan. Oh iya, berarti pengolahan, langsung siap mesinnya langsung ya, di situ Pak ya. Disiapkan. Nah, itu nanti akan dipilah ya, dipilah untuk mana sampah organik, mana non organik. Ya, okay. Dan itu betul apa yang disampaikan oleh asosiasi pengusaha tadi. Jadi kalau kesadaran dari pengusaha ini sudah luar biasa ya. Cuma kemarin memang ada masalah, dan itulah yang di situ hadirnya Pemda, supaya jangan terulang lah seperti yang kemarin ya. Sehingga jangan sampai ada masyarakat kita yang kena istilahnya OTT sama saber pungli, itu yang kita tidak inginkan. Jadi kehadiran Pemda itu
bagaimana dia istilahnya membantu pemerintah, membantu pengusaha, ya, membantu para investor untuk istilahnya diberikan kemudahan berinvestasi dan berusaha di Tiga Gili, termasuk labil khusus di Gili Trawangan. Iya, oke. Iya, misalnya ketika sudah terbangun, apakah di sana ada tenaga teknis memang yang akan memanfaatkan, menggunakan alat-alat tersebut di sana, sehingga kita harapkan terus ada kesinambungan ya, sehingga sampah ini bisa minimalisir. Memang itu tenaga sudah ada. Kalau dulu hanya dari asosiasi yang menangani itu ya. Ini kebetulan beliau juga hadir. Sekarang itu Pemda sudah menghadirkan tenaga lewat LH di situ, ya. Dan nanti kedepannya akan ada istilahnya jenis UPTD kebersihan di situ, yang langsung hadir di situ sehingga istilahnya berkolaborasi dengan masyarakat. Nah, terkait dengan jalan lingkar, untuk tahun ini dianggarkan sekitar 7 miliar itu di PUPR ya. Maka alangkah baik dan serunya ya kita punya diskusi ini kalau bisa dihadirkan dinas terkait. Ada perindaknya, ada PUPR-nya, ada LH-nya, ada perhubungannya. Mungkin diskusi kita lebih seru. Berarti dan kan bisa dibedah ya, permasalahan yang satu ya. Kalau ke depan bisa kita usulkan mungkin di Gili Trawangan. Boleh, Pak. Oke. Ya, nih sudah ada solusi sepertinya dari dia Pemda untuk menangani permasalahan. Solusinya pertama yaitu membangun depo ya Pak ya, dilengkapi dengan fasilitas dan tentunya sumber daya manusia yang akan ada di sana. Terus bagaimana kira-kira dari asosiasi untuk ini pengusaha di Gili Trawangan menyikapi itu, karena juga paling tidak dukungan dari masyarakat perlu sekali, karena yang menjaga kebersihan lingkungan di sana adalah masyarakat di sana juga ya. Seperti apa? Ada nggak aturan-aturan mungkin dibuat oleh asosiasi sehingga ini menjadi edukasi masyarakat dan juga menjadi efek bagi masyarakat? Itu sudah kita buat sebenarnya, Pak. Jauh-jauh hari sudah kita buat. Kita kalau pengusaha gampang. Kalau kita bilang pilah ya dia pilah. Yang permasalahan kita kan masyarakat kecil. Pengunjung. Kalau pengunjung, pengunjung juga. Dan juga ini menarik nih. Tentang isu sampah ini, kayak saya setuju dengan Pak Kadis tadi itu kalau lebih besar kita diskusinya lebih dikupas kembali. Berarti melibatkan lintas bidang ya Pak ya? Karena kan SKPD. Yang terlibat di sana kan bukan pariwisata saja. Benar. Saya setuju sekali itu. Iya, ini mungkin bisa diatur belakangan ya Pak ya, terkait dengan bagaimana dialog ini bisa dibedah sehingga mendapatkan solusi cerdas untuk perbaikan penanganan masalah sampah dan juga infrastruktur yang ada di Gili Trawangan. Saya akan ke Pak Ketua Asosiasi dulu. Terkait dengan NTB adalah ikon wisata halal ya Pak ya. Saya sangat tertarik membahas terkait ini karena juga memang NTB ini memang terkenal dan mendapatkan penghargaan ya Pak ya dari dunia. Sebagai pengusaha yang mewakili dari asosiasinya, seperti apa Bapak melihat untuk di Tiga Gili ini? Kalau saya sih bagus, saya salut dengan pemerintah. Pemerintahan NTB itu bagus. Kalau bisa saya mau pertahankan itu. Ya bagaimana caranya, sebenarnya wisata halal ini udah dari dulu sudah. Cuman kita kan kebetulan kita dapat penghargaan dan saya salut sekali itu. Kan banyak juga orang berpikir wisata halal itu negative thinking, negatif. Padahal itu enggak sebenarnya. Masa orang isu di media bahwa masa orang jilbab tidak boleh sama yang ini. Kan bukan itu maksudnya, bukan kesana maksudnya. Cuman kan kalau di bungalow itu harus ada ikut kiblat, mungkin harus ada musola mungkin, itu mungkin. Iya, yang gampang diakses oleh mungkin yang beragama muslim di sana. Terus apa yang Bapak lihat di pengelolaan di sana? Apakah sudah mengarah ke wisata halal atau mungkin langkah-langkah seperti apa yang akan ditempuh oleh asosiasi dari ini Gili? Kalau kita sih sudah mulai. Sudah mulai. Beberapa hotel sudah mulai. Mungkin sementara ini kita harus berkoordinasi sama Dinas Pariwisata mungkin Pak Garis ya, kita ngobrolin masalahnya. Bagus sekali, idenya itu bagus sekali kalau saya. Kebetulan tahun 2017 saya ke Malaysia, malahan nama Lombok di Malaysia itu gara-gara wisata halal. Kalau sudah begitu tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Cuma dari asosiasi sudah cuma siap. Orang-orang yang berpikir negatif tentang wisata halal. Gitu loh. Wisata halal itu kan, itu bisa dijual. Benar, menjadi branding ya Lombok bahwa NTB adalah itu brandingnya wisata halal. Saya akan meminta ini dulu tanggapan dari Pak Kades ini, karena bukan Tiga Gili saja ya, tapi ini menyangkut Kabupaten Lombok Utara secara umum gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara wisata halal atau halal tourism atau wisata syariah itu
sungguhnya dengan Lombok Utara lah pada khususnya tidak ada masalah. Ya. Dan Lombok ini pada umumnya kita kan mayoritas kita itu adalah Muslim ya, ya Muslim. Betul. Di Lombok Utara dari 227 penduduknya itu 17 ribunya Buddha. Buddha. Terus 7 ribunya Hindu. Ya. Nah selebihnya 200 lebih itu adalah Muslim. Betul. Jadi kalau kita berbicara tentang wisata halal, makanan minumannya sudah keruan halal yang betul disajikan. Jadi ya. Jadi tidak perlu diragukan ya, lagi. Ya. Sekarang bagaimana istilah kita memilah di hotel itu misalnya ada arah kiblat, ya, istilahnya memudahkan akses bagi Muslim traveling, misalnya ya tempat wudunya, ada pemisahan mana tempat wuduk yang laki, mana tempat wuduk yang perempuan. Nah. Mungkin seperti disampaikan oleh asosiasi tadi bahwa setiap hotel itu menyediakan tempat ibadah seperti musala. Iya, tempat tidak ada masalah. Ya. Ini, ya, Pak, dan ya, masyarakat gitu industri tidak ada mempermasalahkan tidak ada itu. Masalah. Okay. Yeah. Berarti kan welcome sekali ya dari asosiasi. Yeah. Yeah. Jadi kalau NTB dapat penghargaan itu ya nomor 4 ya di dunia ya. Bahkan Indonesia nomor 1 itu saya tidak ada masalah itu. Yeah. Tidak masalah. Dan sekarang banyak wisatawan kita itu datang dari Malaysia dan dia tuh bawa keluarga itu. Timur Tengah juga Pak ya, Timur Tengah juga termasuk dari Abu Dhabi itu. Udah banyak dari Turki. Dan di Tiga Gili ini seperti di Gili Trawangan kalau tempat ibadah masjid besar-besar dua. Nah, mungkin di hotel ini ya Kepila Ombak manajernya cepat saya katakan ya sambil guyon lah. Bagaimana hotelnya cukup besar tapi musalanya dibesarkan ibadah. Saya kira lewat kesempatan ini mungkin nanti lewat asosiasi kita akan betul minta sekali berkolaborasi. Mungkin menyiapkan istilah para industri bisa hadir, kami istilahnya nanti mungkin memberikan sosialisasi tentang itu. Tinggal disertifikasi aja Mbak. Nah ini kan itu sudah aja jelas ini, dari Pemda sudah memberikan lampu hijau, terus dari asosiasinya sudah menyambut dengan baik, no problem. Tidak ada masalah dengan wisata. Oke, okay. Pemirsa maju tidaknya suatu pariwisata tentunya berkaitan dengan keamanan. Iya, saya akan bertanya bagaimana sebenarnya keamanan di Tiga Gili ini, khususnya dulu ya, nanti saya akan ke Kepala Dinas. Oke, Pak Ketua, terkait dengan keamanan, karena ada juga keluhan-keluhan ya dari mungkin wisatawan gitu ya. Ya. Seperti apa sih yang Bapak tahu sejauh ini keamanan, pengamanan di Tiga Gili ini? Kalau pengamanan sudah kita bentuk. Dulu namanya Security Island, terus sekarang kita punya namanya Langlang Gili. Langlang Gili. Itu Pam Sokarsa kita buat. Okay. Itu penduduk lokal dan juga ada pihak kepolisian juga di sana. Okay. Cuman satu. Oke, okay, sebentar Pak. Kita tahan sejenak. Iya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Getok bersama saya Erina. Ketua asosiasi dulu terkait dengan keamanan, iya karena ini maju atau tidaknya suatu pariwisata tentunya ini berpengaruh juga tingkat keamanan, iya. Ya, alhamdulillah di Gili itu sudah kita buat bermacam-macam apa namanya komunitas lah. Oke. Okay. Ada dulu security tapi udah kita bekukan. Berarti kita melibatkan masyarakat juga ya, oh, Pak ya? Oh pasti, yang pasti. Iya, kalau bukan masyarakat tidak akan betul jalan. Betul sekali. Ya. Karena dukungan dari masyarakat juga ada, pihak kepolisian sudah ada, polisi pariwisata di sana. Terus kita juga punya awik-awik. Iya, awik-awiknya ini seperti apa, Pak? Awik-awik itu kita bentuk pada dasarnya dulu itu orang ribut sebenarnya. Oh, iya, berasal dari keributan. Bukan pencurian. Iya. Sering ribut tiap malam tuh ribut, jadinya kita orang-orang tua di sana bersepakat, kenapa enggak kita buat awik-awik? Okay, ya. Karena awik-awik itu hukum-hukum adat, kita hukum dengan adat, dari masyarakat. Tapi tidak
tidak keluar dari hukum gitu loh. Ya. Hukum pemerintah. Tetap mengacu pada hukum pemerintah ya, Pak ya. Iya. Seperti di sana, apa wikawiknya itu, Pak? Kalau di sana itu kalau misalnya pencurian. Iya. Dia dikenakan diarak keliling. Ya. Wah, ini memang beda ya, Pak ya? Iya. Uh-huh. Jadinya kita jeranya itu dilihat sama masyarakat. Iya, gitu. Maksudnya diperlihatkan pada masyarakat agar masyarakat yang lainnya juga itu mungkin. Betul. Iya. Tidak melakukan hal serupa. Iya, betul. Bahkan di sana itu juga bukan orang lokal saja, orang bule juga ada. Berarti orang bule juga diperlakukan sama ya, Pak ya? Iya, diperlakukan yang sama. Hmm. Tapi kita tidak keluar dari ranah hukum. Iya. Misalnya sudah ketahuan ya kita bawa ke pihak kepolisian yang ngurus. Iya, ini untuk membuktikan bahwa ketahuan itu berarti kan ada alat bukti. Iya, betul. Ya, iya, seperti apa misalnya untuk membuktikannya? Karena ini melalui proses ini, iya, Pak. Iya, banyak di sana. Uh-huh. Bukti paling gampang tuh HP. HP. Oh iya. HP kan punya kunci, Pak. Betul. iPhone terutama. Uh-huh. Dia punya kunci enggak bisa akan dibuka gitu. Uh-huh. Itu paling gampang nyari. Iya. Terus yang lain lagi yang dilibatkan untuk pengamanan seperti apa saja, Pak? Itu polisi sama lang-lang. Polisi. Lang-lang ini apa, Pak? Lang-lang Pam Swakarsa. Pam Swakarsa. Ya, kita buat waktu itu pas pengukuhannya itu Pak Bupati datang juga. Dan juga saya dengar ada juga mau ada bantuan dari Pemda. Iya. Lang-lang ini tugas dan fungsi pokoknya seperti apa, Pak? Pengamanan sih. Pengamanan. Membantu pihak kepolisian. Ya. Karena pihak kepolisian nggak terlalu banyak di sana, makanya saya bilang satu lagi tadi, saya kepingin personilnya ditambah pihak kepolisian di sana. Gitu. Oh iya. Kebetulan di sana kan internasional gitu. Betul. Ya. Sekarang cuma berapa ya ditambah berapa gitu. Oke, iya. Untuk gitu. Paling tidak ya menambah personil ya, Pak ya, sehingga bisa mungkin di titik-titik rawan itu ya, Pak ya. Oke. Ya. Terkait dengan ini sumber daya manusia yang akan menjalankan bagaimana pariwisata ini, Pak Kadis dan juga Pak Ketua. Pak Kadis dulu, sumber daya manusia itu yang mumpuni untuk mengelola pariwisata itu sangat perlu, Pak. Iya. Apalagi Kabupaten Lombok Utara adalah salah satu kabupaten yang memang memiliki potensi wisata yang luar biasa dan PAD-nya cukup besar. Iya. Seperti apa Kabupaten Lombok Utara menyiapkan SDM-nya sehingga diharapkan mampu mengawal pariwisata Kabupaten Lombok Utara? Ya, kita di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu ada salah satu bidang, yaitu bidang penyuluhan dan PSDM. Ya, maka itu yang punya tugas melatih istilahnya para petugas kita yang ada di industri pariwisata. Tentu ini istilahnya berkolaborasi dengan para industri lah, dengan pengusaha. Itu untuk bisa nanti mengirim istilahnya tenaganya, tentu dia punya lisensi ya. Iya, yang sudah tentu jelas ya, bersertifikat ya, Pak ya. Bersertifikat. Ya, tentu kita dan henti-hentinya. Nah, ini memang kerjasama ini mungkin yang kita perlu tingkatkan ke depan dengan pengusaha, stakeholder nanti lainnya juga ya, Pak ya. Asosiasi kita nanti. Di situ tuh kan ada dua asosiasi ya yang di Gili Trawangan. Oh, ya? Ada asosiasi pengusaha Gili Trawangan dengan ada asosiasi manager yang asosiasi yang ketuanya Piki itu ya. Uh-huh. Nah, manager. Kalau terkait dengan keamanan, memang kalau kita berbicara pariwisata ya, dan itulah yang sangat mendukung Lombok Utara ini menjadi tujuan wisata dunia itu, destinasi dunia itu. Kenapa? Keamanannya alhamdulillah. Betul, ya. Itu ya, Pak ya. Ya, dari kita punya angka kemiskinan cukup tinggi ya. Iya. Kalau dulu waktu pisah dengan Lombok Barat itu 43,14, sekarang sudah 32, sekian. Sudah turun berarti ya, Pak ya. Tetapi, ada penurunan. Tetapi dia tidak berbanding lurus dengan angka kriminal. Oh, angka gitu. Kriminal yang paling rendah itu di Lombok Utara. Lombok Utara ya. Berarti ini Lombok Utara ya, Pak ya. Itu yang sangat mendukung kita. Sehingga kalau berbicara masalah keamanan, memang alhamdulillah kita patut bersyukurlah kepada Allah, masyarakat kita sangat sadar tentang itu. Sehingga Mbak mungkin bisa melihat istilahnya masyarakat tambat sapinya itu di hutan, di kebun-kebun, bukan di istilahnya di dalam rumah tuh, enggak. Itu di pekarangan, dibiarkan begitu saja. Ya, sepeda motor di luar rumah itu enggak ada masalah. Nah, berbicara tentang keamanan di Gili. Tiga Gili, memang kalau kita hanya menyerahkan kepada pihak kepolisian, mungkin itu ya jelas tidak berbanding, mampu, tidak iya, mampu. Betul, iya. Maka kesadaran masyarakat di situ, namanya dulu ada Security Island ya, itu karena masalah, sekarang ada Lang-Lang Gili. Iya. Ya. Dan ini alhamdulillah pada saat pengukuhannya itu saya mendampingi Pak Bupati, dan Pak Bupati memerintahkan pada saya untuk memberikan istilahnya, mengatakan 2018 ini alhamdulillah kita akan bangunkan dia pos ya, Pak ya. Pos ya. Itu sebagai itu salah satu daya dukung ya, Pak ya. Daya dukung.
Kebetulan sementara ini dia membangun posnya itu sukarela. Oh. Jadi tingkat kesadaran masyarakat luar biasa. Berarti memang dari masyarakat untuk masyarakat. Iya, dari masyarakat ya, untuk masyarakat. Dan ini wajib hukumnya pemerintah harus tampil di situ. Dan untuk pembinaan Langlang ini kerjasama di situ ada kepolisian, itu ada Pol PP juga. Oh, Pol PP juga dilibatkan ya, Pak ya. Ya, Pol PP dengan kepolisian memberikan pembinaan, ya, bimbingan. Edukasi ya, Pak ya. Dan itu ada istilahnya pendanaannya untuk BIMTEK itu ada di Pol PP. Oh iya. Berarti emang ada koordinasi ada ya, Pak ya. Ada koordinasi antara kepolisian dengan Pol PP ya. Iya. Jadi Langlang Gili ini di bawah koordinasinya kepolisian dan Pol PP gitu ya. Itu sudah bentuk kerjasama mitranya pemerintah dengan masyarakat. Ya. Jadi memang sudah tidak diragukan lagi, ternyata koordinasi kerjasama yang baik memang sudah berjalan dengan baik. Semoga saja daerah-daerah lain juga bisa mengikuti yang ditempuh oleh Kabupaten Lombok Utara, melibatkan Pol PP, terus kepolisian juga ada Pam Swakarsa ya Pak ya, yang berfungsi sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga bisa berjalan dengan aman dan tentram tentunya. Ya, saya akan ke Pak ini dulu, Pak Ketua. Usaha dari asosiasi untuk menarik investor mungkin, dan juga tentunya nanti dari Pemda ya, Pak ya. Seperti apa sih misalnya untuk mendatangkan supaya bisa lebih besar lagi nih pengembangan pariwisata? Mungkin kita saya punya ide sih bikin event. Event. Bentuknya event internasional. Ya, mungkin kalau saya di Gili sih. Kalau saya sih kalau masalah promo udah jangan Gili saja gitu. Iya, saya kepinginnya itu yang di darat. Dari Gili ke darat ya. Itu kayaknya akan menjadi pekerjaan kita, yang seru nih. Yang buat event internasional, tapi kita prepare-nya itu 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Iya, jadi planning jauh-jauh hari ya, Pak. Jadinya kita enggak contoh saya kita enggak mau kita ngomongin masalah naik sepeda kemarin jadinya, biar tidak terjadi hal-hal seperti itu ya, Pak ya. Kalau jauh-jauh hari kita planning, soalnya jadinya setiap tahun tuh udah ada agenda gitu. Iya, jadinya teman-teman dari pengusaha yang promo di luar negeri itu udah gampang, oh saya punya event di sini. Betul. Karena kita potensi itu bagus sekali di sini. Ini kan sudah akan di planning. Seperti apa misalnya yang diharapkan dari ketua asosiasi untuk bekerja sama dengan Pemda sehingga bisa bersinergi dengan baik sehingga bisa terlaksana? Kalau pertama sih ini ide saja sih, triathlon paling bagus. Pak kepala ide, mungkin bisa disambut idenya seperti apa? Triathlon itu karena di sini anu kita bagus sekali gitu loh. Bagus dijual triathlon. Kalau kita bilang tempat berenangnya laut kita banyak sekali. Apa yang kurang? Ada yang kurang ya, Pak ya? Kita naik sepeda ada gunungnya. Betul. Larinya, itu salah satu daya tarik ya, Pak ya? Itu. Oke, dari Pemda seperti apa, Pak? Ya, kita dari Pemda ya. Ide tentang ini saya sebelum saya masuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah bisa punya ide ya. Yaitu bagaimana menghadirkan Festival Gili Tramena. Wow. Ya, kalau orang menyebut Gili Matra, saya enggak pakai itu, tapi Festival Gili Tramena. Nah, masuklah yang apa yang Pak Andi Basso sebutkan tadi. Di situ misalnya kita kan istilahnya 7 hari. Hari pertama itu ada apresiasi budaya. Budaya. Ada benar. Pekan apresiasi budaya ya. Menampilkan bagaimana istilahnya budaya di Lombok Utara ini. Budaya di Lombok Utara, betul. Bisa juga termasuk bagian dari itu, dan itu di samping kita istilahnya. Tiga Gili ini mohon maaf, dari masing-masing industri ini dia juga punya kegiatan masing-masing. Promosi masing-masing. Ya, masing-masing hotel itu dia ada kegiatan promosi. Nah sekarang dengan kita berkolaborasi dengan pengusaha, dengan asosiasi, begitu juga dengan media, termasuk GTV ada di sini. Nanti istilahnya Gili Tramena ini termasuk menghadirkan bagaimana Lombok Utara secara keseluruhan. Betul. Sekarang kalau ada event kita sekarang ini masih sifatnya lokal. Ya. Nah dia kalau sudah skalanya nasional, dia sudah masuk kepada skala internasional. Betul. Iya. Ya. Ya kalau berbicara tentang wisatawan asing, mohon maaf, saya pernah hadir ya, yaitu Festival Moyo. Ya. Yang dijual Moyo itu kalau bandingkan dengan 3 Gili, tidak usah 3 Gili, ya. Bandingkan dengan Gili Air aja tidak apa-apanya. Tapi itu yang masuk menjadi kalender of eventnya. Provinsi yang masuk ke tingkat nasional. Maka saya mohon maaf, ada rasa keberatan saya, tetapi tentu kita harus perwujudkan ini. Betul. Nah mungkin dari media nanti bisa istilahnya membantu kita, dari GTV, dari pengusaha. Betul katanya beliau tadi, jangan kita ujuk-ujuk ngadakan acara, tetapi tidak di prepare, tidak dipersiapkan sebelum. Baik. Paling tidak kalau kita mau merencanakan ini 2019, dari sekarang kita bermimpi. Betul. Sehingga mimpi kita ini bisa berwujud. Perkara nanti siapa jadi kepala dinasnya 2020 dan seterusnya, itu bagi saya itu tidak penting bagi saya. Yang penting ada kita lakukan
untuk kebaikan Kabupaten Lombok Utara dan pengusaha kita ke depan. Sehingga kehadiran Pemda itu bukan memusuhi pengusaha dan investor, tetapi bagaimana para investor istilahnya mudah berinvestasi, para pengusaha juga diberikan pengudahan untuk berusaha dan aman. Iya, itu intinya, aman dan nyaman ya Pak ya. Kalau pengusaha investor itu sudah merasa nyaman, aman, tentunya tidak ada masalah. Apalagi boleh disambut dengan asosiasi, ya bisa bekerja sama dengan baik ya Pak ya. Iya, saya akan ke Pak Ketua lagi nih. Terkait dengan planning-planning yang akan direncanakan 2018 mungkin, sehingga bisa jadi mungkin dibuka sedikit ya sebelum planning apa maksudnya? Maksudnya itu apa agenda-agenda dari untuk Tiga Gili ini untuk wisatanya ke asosiasi, 2018. Asosiasi, kalau untuk sementara 2018 ini belum ada sih. Belum ada. Belum ada. Kita fokusnya kebetulan fokus masalah sampah ini sama Pemda, bagaimana caranya kita cepat kalau bisa. Tim Salabin jadi gitu loh. Nah ini yang penting belum ada agenda sih. Oke, yang jelas untuk masalah sampah itu. Ya dari asosiasi perlu memberikan masukan kepada Pemda LH. Nah itu dia Pak. Sehingga mohon maaf, temboknya itu jangan dibuat asal-asalan. Ya harusnya betul. Ya jangan di istilahnya temboknya asal-asalan, batakut langsung jadi pondasinya. Ini mungkin perlu kita sampaikan juga. Supaya pondasinya itu betul-betul dibuat istilahnya sudah direncanakan. Sehingga jangan nanti hanya dimasukkan istilahnya sampah hanya satu cikar langsung ambruk. Ya, nah dari asosiasi perlu memberikan kita supaya masyarakat sekitar merasa nyaman dengan keadaan itu. Dari Pemda sepertinya sudah memberikan solusi ya. Sekarang eksekusinya dari asosiasi seperti apa dan itu kita akan tunggu ya Pak ya. Ini PR juga untuk ini asosiasi. Kita pengawas tadi. Iya memang harus melibatkan semua stakeholder ya Pak ya sehingga menghasilkan sesuatu yang maksimal gitu. Sepertinya ini juga nih, saya ke Pak Kepala Dinas ini. Pak Kepala Dinas, ini kan tahun 2018 ini kan bisa dikatakan tahun untuk booming pariwisata KLU ya Pak ya. KLU adalah salah satu wisata dunia juga yang sudah dijual sampai ke luar negeri Pak. Yang kira-kira yang akan dijual untuk dalam waktu dekat ini, apa sebenarnya Pak yang di-planning oleh Dinas Pariwisata? Ya, kita seperti yang sudah sampaikan tadi, kalau Tiga Gili itu kan kita menjual alam bawah laut ya. Ya tentu kita juga menjual daratan ya, menjual daratan, bagaimana istilahnya wisata religi, wisata budaya, dan kita alhamdulillah kita miliki ya. Semuanya kita, ada ya Pak ya? Kita punya masjid kuno Bayan, ada masjid kuno yang ada di Sesait, ya ada masjid kuno di Sembage, termasuk aja di Semokan ya. Nah ini kita akan jual ya, tentu planning kita. Dengan event yang saya sampaikan tadi itu berkolaborasi dengan asosiasi pengusaha, tentu istilahnya sehingga dalam rangka kita memperpanjang istilahnya length of stay daripada wisatawan itu bisa kita tingkatkan, istilahnya dari 3 hari bisa jadi 4 hari dan seterusnya lagi. Dengan sendirinya PAD akan semakin meningkat. Terima kasih atas partisipasi dan juga obrolannya di siang hari ini. Yang jelas ini adalah sebuah wase ya Pak untuk kita semua ya, dan tentunya akan ada perbaikan-perbaikan ke depannya sehingga pariwisata Kabupaten Lombok Utara benar-benar menjadi sebuah wisata dunia dan ini juga akan membanggakan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas partisipasinya di kesempatan siang hari ini. Saya Erina pamit dan sampai jumpa di Gear Talk.